Halo teman-teman, kali ini kita bikin pisang goreng. Ini pakai tepung beras. Dan ini pakai pisang yang udah dibelah. Dikasih airnya dikit, dikacau lah. Iya, dikasih airnya dikit terus dikacau ini menunggu, ya. Sambil menunggu minyaknya panas, bilang. Iya, sambil menunggu minyaknya panas dulu ya, Teh. Ini sausnya ada yang coklat, ada yang warna-warni. Ada susunya lagi, bilang. Dan itu ada susu kental manis, walaupun kayak gini daripada dimakan semut. Udah halik kacau-kacau dulu, biar rata dia. Iya. Kita aduk-aduk dulu ya. Aduknya dengan hati-hati, jangan sampai terbelah. Aduknya dengan cinta. Biar enak masakannya. Masak itu harus dengan cinta. Bilang dulu sama guys, bilang. Kata bapak masak tuh dengan cinta. Jangan lupa ya, kalian itu harus mewajibkan pakai air. Nanti kalau kita pakai tepung, pakai pisang dulu, terus diaduk, gagal deh. Oke lah guys, jalan dulu kita masak. Nanti minyaknya cepat muncrat. Yuk guys, assalamualaikum. Tutup. Assalamualaikum guys. Tunjukkan adonan adik itu. Nanti pas sudah siap kami tunjukkan ya. Oke. Nanti kita makannya dengan nikmat sekali, dengan penuh fresh. Assalamualaikum guys, ini udah siap ya pisang gorengnya. Pisang gorengnya gimana? Ini pakai susu kental manis. Ah, lagi? Sama seres coklat sama warna-warni. Yang namanya masakan Auri. Saya makan-makan. Jangan lupa baca doa dulu. Baca doa dulu tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakallahu. Kita coba lagi ya, Adik. Makan dulu, Adik. Nah. Sok juga lah, Bapak mau juga lah. Mana kok gini? Nyamping. Enggak baca apa sih? Daripada jajan di luar kan? Dengan buat sendiri daripada di luar. Rasanya kayak mana? 100%. Nah, karena itu masaknya dengan cinta. Masaknya dengan hati-hati. Enggak dengan cinta. Dayanya makannya. Kok gitu? Kan susu dengan cinta. Soalnya lagi bapak mau juga lah. Udah guys, udah gak dihabiskan semua. Udah makan gede. Udah ya guys, ini kami mau makan soalnya. Apa kami itu makan pernah dengan tenang? Udah makan. Bye bye guys.